Saya datang daripada background yang tiada seorang guru pun. Cuma saya memang berminat untuk menjadi seorang guru dari kecil lagi. Saya merupakan anak sulung. Saya ada adik lelaki seorang dan adik perempuan seorang. Masa kami mula-mula main-main di dalam rumah tu, saya akan main jadi seorang guru. Bila mengajar-ngajar murid-murid ni kononnya, di sanalah saya rasa menarik jadi seorang guru ni. So bila isi kat cita-cita tu pun memang isi guru-guru-gurulah setiap tahun. Sehingga tercapainya hasrat ni jadi guru. Bila ada tawaran Institut Pendidikan Guru, saya cepat-cepat isi. Saya bersekolah di SJKC St. Paul, Kuching. Itu sekolah rendah. Untuk sekolah menengah, saya bersekolah di SMK Batu Lintang, Kuching, Sarawak. Dua-dua buah sekolah ni sebenarnya saya sering dikaitkan dengan kepimpinan. Sebab di sekolah rendah, saya dah dilantik sebagai ketua kelas, penolong ketua kelas. Manakala di sekolah menengah pula, saya sampai menjadi penolong ketua pengawas lah. Dan ketua pengawas pusat sumber. Saya memang dikaitkan dengan kepimpinan. Saya mula mengenali Cikgu N ni melalui pencapaian beliau lah. Selaku seorang pemenang anugerah McDonald lah. Kemudian apabila sampai di sekolah, memang betul lah beliau merupakan seorang guru muda yang rajin, yang berinisiatif tinggi lah untuk membantu pelajar. Masa mula-mula tahun 2019, kami dapat surat penempatan. Saya dapat nama tempat itu SK Long Sukang, Lawas, Sarawak. Cakap di mana ni ya? Tapi perkataan long tu buat saya memang pedalaman ni. Saya excited. Memang saya excited sebab saya bagi tahu dengan ibu saya masa tu, saya memang bagi tahu saya nak pedalaman. Saya nak pendalaman, saya nak jauh daripada Kuching. Saya tak nak kawasan bandar sebab saya nak rasa pengalaman tu. Jadi bila saya balik rumah, dapat khabar berita tu, bila bagi tahu ibu saya, ibu saya terkejut. Dan dia sebenarnya rasa takutlah sebab jauh. Dia tahu tempat kawasan lawas sejauh kan. Perasaan tu campur antara excited dengan takut. Bila ibu dapat tahu, memang ibu ikutlah sekali ke SK Long Sukang. Ibu lihat sendiri. Memang ibu berasa risau tapi pada masa yang sama dia sangat bangga. Sebab saya satu-satunya ahli keluarga yang berjaya jadi cikgu dan akhirnya dapat kawasan posting. Walaupun ibu saya risau tapi dia still ada bangga tu. Sehinggalah saya balik cuti semester, saya dapati dia dah bercerita dah dengan kawan dia. Betapa bangga dia dapat anak dia yang menjadi seorang guru walaupun dia hanya petugas biasa saja. Ibu saya merupakan petugas PDK Pibakat di Ong Tiang Sui, Kuching. Beliau memang seorang yang terdedah dengan murid-murid yang pendidikan khas, contoh murid berkeperluan khas lah. Jadi besar harapan dia memang nak saya jadi guru pendidikan khas, tapi saya punya kos bidang saya ke guru pemulihan khas. Murid pemulihan ni dia ada background yang kurang pendapatannya, satu. Yang kedua, of course bila kurang pendapatan ni dia akan fokus dengan ekonomi. Dan bila fokus dengan ekonomi, of course pembelajaran tu akan tak abai sedikit lah. Saya mendapati mostly memang murid pemulihan saya ada masalah. Masalah dengan kesihatan, masalah dengan kebersihan diri dan sebagainya. Sehingga ada yang mereka ni ada masalah dengan kepala berkutu, kulit skabies dan sebagainya. Kelas pemulihan ini merupakan suatu kelas yang mana menempatkan murid-murid yang tidak menguasai 3M, membaca, menulis dan mengira. Kemudian murid ini akan kita tempatkan di satu kelas yang mana kelasnya dikendalikan oleh Cikgu N. Jadi dalam kelas tersebut beliau akan mengajar kemahiran bahasa, contohnya seperti lisan, bacaan, tulisan dan juga mengira. Di situ dengan hasrat kita dapat meningkatkan kemahiran dan mengeluarkan mereka daripada kelas pemulihan dan menjadikan mereka sebaris dengan murid-murid yang lainlah yang boleh menguasai kemahiran 3M. Tapi bukanlah suatu yang mudah. Dengan ditambah dengan ketidakhadiran murid ke sekolah, kemudian dengan sikap mereka yang
yang sambil lewat terhadap pelajaran. Jadi merupakan suatu peranan besar yang perlu dimainkan oleh guru pemilihan untuk menarik minat mereka kepada pelajaran lah. Dengan itu, kemahiran-kemahiran yang perlu diasah ini, lisan, bacaan, tulisan dan mengira perlu dimantapkan, dan guru pemulihan khas itu memainkan peranan yang sangat baiklah setakat ini. Saya boleh sebut nama. Nama dia Lian. Dia actually merupakan murid saya di sekolah lama, sekolah SK Long Sukang. Kenapa saya ingat Lian ni? Masa saya mula-mula mengajar dia tu, dia tahun 4. Dia tak tahu tulis nama dia. Walaupun nama dia sekat 4 huruf je, Lian. Lepas tu satu hari saya terkejut bila, murid-murid tulis nama dulu sebelum kamu mulakan latihan ni kan. Dia keluar. Cikgu sekejap saya keluar. Dia keluar. Rupanya dia bawa kasut dia. Kenapa Lian? Dia tulis nama dia. Disebabkan nama dekat kasut dia tu huruf besar, dia hanya kenal huruf besar je. L-I-A-N. Alright, tulis. So, bila saya diagnosis, saya baru masukkan ke sekolah tu. Bila saya diagnosis dia, saya lihat dia berada di kemahiran huruf saja. Which is the first kemahiran 1, 2, 3 daripada 36 kemahiran yang ada dalam senarai pemulihan bahasa Melayu. Besar satu yang mencabarkan sebab murid tahun 4 tapi masih berada di kemahiran 1 out of 36. So, bila saya start mengajar dia, alhamdulillah 3 bulan untuk conquer 26 huruf kecil, besar, vokal, dia dapat. Seronok saya. Saya akan ingat tu sebab saya 3 bulan usaha tu kan. Dan bila lepas tu saya nak, okey, boleh proceed dah membaca ni huruf KV, suku kata KV. Bila pindah ke suku kata KV, malangnya COVID. Masalah guru sekolah pedalaman, Google Meet tak dapat, nak Skype pun tak dapat, nak WhatsApp pun tak dapat. Okey, jadi there's nothing saya boleh buat, tapi saya nak juga dia baca suku kata KV tu supaya dia tahu nama dia Lee, L-I, Lee, A-N, An. Okey, dan bila saya dapat mesej, saya dapat balik lagi semula ke sekolah. Ibu dia masa tu ada ke sekolah lah, datang ke sekolah untuk ambil modul dan sebagainya sebab orang, ibu dia memang penduduk kampung di sana. Cikgu, hari-hari Lian nyanyi lagu ABCD supaya dia tak lupa. Menangis saya. Saya menangis sebab rupanya mama dia belikan carta A hingga Z tu. Dan cerita mama dia, dia tampal di tepi, masa katil tu kan, dia tampal di tepi bilik dia. Dia nyanyi hari-hari, A to Z, supaya dia tak lupa huruf tu. I'm sorry. So, sampai sekarang saya tak lupa. Bila saya dapat ajar balik dia, malangnya saya kena pindah. Saya kena pindah sebab atas urusan kenaikan pangkat lah masa tu suami saya. Lepas tu saya bagi tahulah, maklumkan dalam grup WhatsApp, maaf saya terpaksa bubarkan grup WhatsApp pemulihan SK Long Sukang ni sebab saya dipindahkan, dan terima kasih atas kenangan semualah. Dan rupanya mama dia mesej cikgu berapa bulan selepas itu saya dah berada di SK Belipat, sekolah kedua. Mama dia mesej cikgu, anak saya lupa membaca. Kalau cikgu dekat kan, saya boleh buat kelas tambahan. Saya rasa sedih. Saya takkan lupa Lian. Saya memang takkan lupa Lian. Dan saya rasa tahun ni dia dah masuk tingkatan satu rasanya. Sebab dah tiga tahun berlalu kan. Selain daripada cerita ni, ini Cikgu Nazmi yang ceritakan lah. Di kelas arus perdana biasa, masa waktu BI. Cikgu Nazmi memang sering akan handle dengan white glue. White glue tu tumpah. White glue tu tumpah kan. Dia guna tangan dia ke apa ke, pensel ke. Dia tulis huruf A besar. Dan lepas dia dah pandai capai huruf-huruf besar tu kan, huruf kecil dan huruf besar tu, dia kacau kawan dia pula. Sebab kawan dia start daripada huruf G kalau tak silap saya, apa nama dia.
"Eh, G tu ba? G macam nama kau," kata. Dia dah pandai dah mengajar kawan dia. Sebelum ni dia diam je, lepas tu dia dah pandai. "Alah, kau salah ni." Ya nah. Itu benda ni nampak kecil tapi besarlah bagi guru pemulihan. Lipat merupakan satu perkampungan yang asalnya dulu tidak ada tempat sekolah. Apabila Encik Hussein bin Muhammad mengambil usaha untuk menubuhkan sebuah sekolah di sini, maka tertubuhnya SK Belipat untuk faedah penduduk tempatan. SK Belipat mempunyai 20 orang staf, yang mana 16 orang daripadanya adalah guru dan 4 orangnya daripadanya adalah anggota kumpulan pelaksana, iaitu AKP. Seramai 146 orang murid, yang mana 107-nya adalah murid perdana tahun 1 hingga tahun 6, manakala selebihnya iaitu 36 orang murid adalah murid prasekolah. Majoritinya adalah kaum kedayan dan sebilangan kecilnya adalah masyarakat Melayu dan juga ada juga sebilangan kecil adalah Cina. Dulu dia tidak warna-warni macam ni. Dulu macam gersanglah. Gersang, tidak warna-warni. Tapi tahun ini syukur ada budget-budget yang sekolah dibagikan. Jadi bertambah cantiklah sekarang. Sekarang ini alhamdulillah memang saya nampak. Sebab memang pernah budak-budak di sini mewakili peringkat negeri pertandingan yang mereka sertai. Dan pernah juga yang negeri itu sampai ke Semenanjung pun mereka dapat tempat. Walaupun bukan nombor 1, 2, 3, tapi masih ada tempat. Apa 10 yang terbaik. Dari segi perkembangan itu memang terlalu banyak perubahan daripada saya mula datang sini. Memang perubahan itu sangat drastik. Maksudnya dia, saya nampak perkembangan itu dari bawah, dia sedang memanjat naik ke tangga sehingga sekarang ini dia dah, maksudnya dah sama dengan sekolah-sekolah lain. Yang saya masukkan sini, satu dari segi cara pemikiran orang kampung. Di sini dulu budayanya kahwin muda. Lepas sekolah tamat tahun 6, mereka tidak akan sekolah. Mereka akan kahwin di usia tingkatan 1, tingkatan 2. Jadi memang betul-betul muda. Jadi sebab itulah saya boleh mengajar cucu saya sekarang. Mak dia dulu saya ajar dekat Pra, sekarang saya ajar anak dorang pula. Jadi maksudnya itu menunjukkan mereka tu kahwin awal. Jadi tapi sekarang ni budaya kahwin awal tu jarang sudah kita jumpa. Maksudnya di sana perubahan yang saya nampak lah dari segi pemikiran tentang pendidikan, tentang kepentingan pendidikan tu terhadap anak-anak mereka. Sesuai dengan tugasan beliau sebagai seorang guru pembimbingan dan juga seorang guru pemulihan, maka beliau semestinya menumpukan perhatian penuhlah kepada murid pemulihan. Kemudian beliau ada inisiatif untuk meningkatkan kehadiran murid ke sekolah dan juga untuk memulihkan murid yang tidak menguasai 3M lah. Ini jelas terbukti apabila beliau menubuhkan satu kedai runcit lah di kelas pemulihan beliau untuk menarik perhatian murid-murid supaya hadir ke sekolah. Katanya Cikgu N menempatkan pelbagai barangan yang akan diberikan secara percuma kepada pelajarnya yang berjaya dalam menjawab soalan kuis. Saya mendapati kalau kita buat hadiah, kita bagi murid hadiah dalam bentuk alat tulis pun, sebenarnya mereka tak berapa memerlukan berbanding dengan barang keperluan. Contohnya macam syampu dan sabun dan sebagainya. So, di sanalah saya menyediakan hadiah-hadiah itu dalam bentuk murid yang perlu, bukan apa yang kita nak bagi. Sistem ganjaran yang saya laksana ini bukan mula daripada sekolah ini lah sebenarnya. Saya dah bermula daripada SK Long Sukang lagi. Cuma saya tak dapat nak pamerkan dalam bentuk macam sekarang ni, kedai runcit namanya. Kerana kawasan bilik saya agak terhad, saya tak boleh paparkan. Dan pada ketika itu, saya baru mula postingan, saya baru bekerja. So, bajet dia agak kuranglah. Jadi, pada masa awal tu saya yang menentukan hadiah tu. Setiap kali 5 stiker tu saya akan bagi satu hadiah lah. Itu ialah perjanjian saya dengan murid-murid. So, bila dah pindah ke SK Belipat, saya mula-mula kumpul juga, kumpul dana dan sebagainya. Of course, dana sendiri. Dan bila saya perhatikan kelas saya ni agak strategik untuk memaparkan hadiah tu satu persatu,
Dan selain itu, bila saya pergi ke Aeon Mall di Kuching, saya mendapati setiap kali kita buat pembelian lebih daripada RM30, kita akan dapat token stiker. Dari sana saya dapat idea lagi baru. Why not saya buatkan token? Setiap kali dapat token tu, mereka redeem sendiri. Mereka pilih sendiri hadiah tu. Sebab itu munculnya konsep kedai runcit Cikgu Eng. Dia tak tunggu gaji baru kita nak membeli. Dia everyday kita nak masuk 20 sen ke, 50 sen ke. So this is my part of sedekah subuh. Sebelum saya nak bagi dengan masyarakat di luar sana, saya lebih prefer dengan anak-anak murid saya dulu. Saya nak pastikan anak-anak murid saya terjaga dulu sebelum saya berkembang ke lebih luas lagi. So bagi saya, inilah sedekah saya. Okay? Memang sedekah ni kita tak nampak, tapi Allah balas. Sebab in return of sedekah saya ni, saya dapat banyak benda kemudahan. Ini sebab kekuatan saya untuk teruskan saya punya inisiatif ni. Kerana saya rasa dalam profession saya, walaupun saya hanya tahun keempat dalam mendidik, bertugas, tapi setakat ini perjalanan hidup saya sebagai seorang pendidik itu mudah. Okey, dan saya mendapati banyak anugerah. Anugerah tu kita tak minta, kita tak mohon, tapi Allah bagi. In return of sedekah-sedekah yang saya telah buat. Sebab tu saya kuat dan untuk teruskan. Cikgu Anne Margaret ini juga merupakan seorang guru bimbingan di sekolah ini, dan beliau merupakan kerjasama erat dengan bahagian hal-hal murid, di mana sebagai guru bimbingan ini perlu menarik minat murid untuk datang ke sekolah. Kemudian apa yang dilakukan ialah beliau ialah melaksanakan beberapa aktiviti lah, contohnya motivasi ibu bapa murid itu sendiri supaya mereka hadir ke sekolah untuk menunaikan tanggungjawab sebagai seorang pelajar. Murid pemulihan saya tergolong pada dua tahap, iaitu tahap 1 dan tahap 2. Tahap 2 ni sampai tahun 6 lah. Of course, dalam saya melaksanakan kedai runcit ni, especially nak mengumpulkan apa nama ni, stickers tu. Tahap 1 memang dia tak sabar. Lepas dia dapat, sebab saya punya minima hadiah tu 5 stiker. So 5 stiker tu basically shampoo, sabun dan sebagainya. So mereka akan redeem lah. Dia orang tak sabar, jadi dia orang akan redeem. Contohnya pensel juga, pemadam dan sebagainya. Untuk tahap 2 pula, especially tahun 6, mereka memang tak nak redeem langsung. Mereka dah dapat stiker tu, dia orang okey, terima kasih cikgu, dia orang keluar dah. Memang dia orang tak nak redeem langsung. Bila saya tanya, saya cari dapat tahulah. Mereka kata, saya ada target cikgu. Saya nak hadiah utama. Hadiah utama iaitu beg sekolah. Itu target kami. Jadi saya tak nak redeem langsung. Saya terpaksa bertahan diri untuk melihat pada rak tu. Itu yang luahan daripada murid-murid tahun 6 saya lah. Bila saya jumpa dia ni, semasa kami ada masa senggang untuk bercerita-cerita, dia tangan dia itu tidak akan berhenti buat kerja. Saya pun dalam hati saya berkata, bercerita pun dia boleh buat kerja. Setakat saya dekat Belipat ni selama 22 tahun, dia di antara guru yang sangat rajin. Rajin bekerja, rajin bercakap, tangan dia pun rajin. Seperti mana mulut dia rajin bercakap tu, begitulah tangan dia bekerja. Dan begitu juga otak dia berfikir. Dia memang betul-betul apa yang dia cakap, dia akan buat. Dan apa yang dia fikirkan tu, dia cadangkan tu, memang dia akan buat dengan cara yang kami faham, dan dia boleh mengurus sesuatu aktiviti tu dengan baik. Mula tahun lalu baru saya rapat dengan dia. Dia ni jenis seorang yang komitmen, and then dia ni jenis yang kalau dia mau itu dia buat. Untuk perubahan tu ada. Yang pertama, selepas saya buat kedai runcit ni, selepas saya paparkan hadiah-hadiah yang menarik, mereka masuk kelas, diorang selepas assalamualaikum cikgu boleh saya masuk, diorang terus ke sana. Diorang tak duduk dah macam yang dulu-dulu, diorang tak duduk dalam kelas, diorang tak duduk dekat kerusi, diorang tengok dulu. Sebab saya punya syarat boleh redeem tapi hujung kelas.
Kalau awal kelas tu redeem ataupun sembang masa stiker, dia jadi gangguan kan? Saya akan tolak stiker. Jadi mereka akan tetapkan dulu. Ah, aku nak ni, aku nak ni. Dia orang dah ada target. Itu satu minat dia orang. Yang kedua, selepas saya buat ni, mereka akan sering tanya, cikgu ada kelas kan? Padahal dalam jadual tak ada. Lepas tu kalau dalam kelas pun, okey dah habis dah ni, 5 minit dia tinggal, cikgu nak semak, cikgu nak bagi stiker, okey lepas ni kamu boleh balik. Alah cikgu, tambahlah lagi contohnya latihan tu. Tambahlah lagi, saya nak dapat 2 lagi stiker contohnya. Itu antara satu. Dan yang kedua, dari segi kehadiran, alhamdulillah ada seorang tu, dia memang ada masalah ponteng sekolah Tegal lah. Dan selepas saya laksanakan ni, sekarang ni dia dalam sebulan dia sehari 2 je tak hadir. Berbanding dengan sebelum ni dalam seminggu 3 hari berturut-turut, 4 hari berturut-turut. Sekarang ni alhamdulillah dia memang datang ke sekolah. Sasaran setiap guru pemulihan di Malaysia ini ialah pengurangan murid pemulihan itu sendiri sebenarnya. Kita tak boleh takut, ala kita sayang budak ini, kita kekalkan dia sampai tahun 6. Tak, setiap 6 bulan sebenarnya kami akan ada perbezaan bilangan murid itu sendiri. So sasaran saya tercapai apabila saya buat kedai runcit ni. Setiap 6 bulan saya ada pengurangan murid pemulihan. Walaupun mereka sedih, saya sedih, tapi benda tu memang biasa. Okey, kamu kena berdikari, kamu dah kena boleh ke kelas biasa. Itu ialah target semua guru pemulihan di Malaysia ni. Bagi saya itu adalah satu kejayaan yang besar, walaupun tak nampak di mata orang. Tapi bagi saya kejayaan-kejayaan itu sangat penting supaya murid-murid pemulihan tu dapat mengikuti kelas biasa. Dia dapat dengan kawan dia belajar, dapat faham, dapat sama-sama menyelesaikan masalah dan sebagainya. Itu ialah harapan kami. Bila sebut berkaitan dengan anak, rumah tangga ni dia agak sensitif lah. Walaupun cetek, tapi air yang cetek tu dia deras tau. Saya jenis yang guru paling pantang menghantar karya yang asal hantar. Ya, jangan risau. Board man kita experience betul. Okey, board man kita stellar. Okey, stellar. Board man kita terbaik. Masih ingat kami terkandas di jalan menunggu bantuan daripada kereta lain berjam-jam sampai waktu malam. Dia tak tunggu gaji baru kita nak membeli. Dia everyday kita nak masuk 20 sen ke 50 sen ke.